Bertemu lagi dengan Kubikin Krim Save Sempat. Tada, beautiful house, beautiful myself, rumah baru. Ya ini sebenarnya aku cuma tambah 3 ruangan baru sih kawan ya, sebagai persiapan untuk berkeluarga. Ya abis renov, duitku abis lagi. Duitku gak siap buat berkeluarga. Jadi niatnya hari ini kita bakal coba nikah. Tapi masalahnya guys, si Beacon Cream ini udah jadi adult, udah jadi tua. Sedangkan calon istri kita masih young adult, Zoe Petal young adult. Kok kita malah jadi om-om, malah jadi sugar daddy, bukan jadi papa muda lagi guys. Gimana ini? Nah supaya gak encok guys pas lagi pernikahan, semenjak kita udah tua, udah boomer, kita olahraga dulu lah biar bisa pamer otot guys. Yeah, tinju, terus lari, yeah. Kayaknya sejauh ini aku belum pernah olahraga ya. Waduh, ini belum nikah aja bisa encok ya kawannya. Kemungkinannya tinggi juga. Ini olahraga nantang nyawa. Ya udah, let's go. Ini calon istri keberapa lagi datang? Nah ini calon istri kema... Oh my god, nggak bisa gini ya guys ya. Kok letoy banget sih kok? Kok cocok banget sih tinjunya? Aduh, jangan harap punya istri banyak ya. Ini Zoe Petal mau aja sembuh keajaiban ya. Ini kita kayaknya sebelum nikah harus jadi laki dulu guys. Ya, tinju gak kayak gitu ya, nggak gini. Begini. Kita harus penuh persiapan kawan buat pernikahan ya. Soalnya ini adalah momen dimana hanya terjadi sekali dalam hidup kita. Kecuali kita poligami, banyak istri, nikah berkali-kali. Itu beda cerita ya. Ya aku gak niat cerai sih ya kawan ya. Tapi kalau misalnya punya istri lebih dari satu, itu beda cerita. Ngomong-ngomong guys, ini kenapa dia gak bisa naik ya? Katanya kayak gak ada jalan gitu loh ini. Ini loh tinggal jalan aja. Go! Nah, apa bedanya sama yang tadi? Ya whatever, terserah kamu ya. Aku nyerah aja dah. Dia lari sambil nonton sports guys, sambil nonton olahraga. Kalau aku yang asli sih nonton aja udah capek ya. Yoi, lihat yoi, good workout. Mulai berbentuk ini, yoi akhirnya menjadi laki guys. Go, 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 go. Ih, ngomong-ngomong abis olahraga bikin cepet bau guys. Bau-bau ketek. Ya keteknya kemana-mana sih ya. Oh ya ngomong-ngomong ada toilet bayi juga ya kawan ya. Aku udah full persiapan guys. Laki idaman ya. Rumah kita juga udah ada kamar buat anak kita. Sekarang aku baru mikir kenapa kamar anak kita ada dua. Satu ruang mainnya, satu kamar tidur ya. Sedangkan ruang kita sendiri aja cuma satu. Kamar tidur doang, ruang main kita mana? Ya satu rumah kita sih ya, ruang main kita ya. Atau satu dunia. Ya apa aja lah, yang penting gak mainin perasaan. Asik. Let's go mandi, go 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 go. Dan aku tambahin kesetan ya kawannya di sini. Jadi kalau misalnya dia habis mandi gak bikin basah-basah. Ini bikin krim kaki masih basah, jalan kemana-mana, bikin kotor rumah aja. Oh ya, dan kalau bisa kita ningkatin skill masak kita sebanyak mungkin ya. Soalnya nanti yang masak kue pernikahan kita, kita juga. Gila mandiri betul ya kawan ya. Oh no, otot kita sakit-sakit guys. Gak pernah olahraga, sekali olahraga sakit-sakit. Ih tapi lihat deh guys, jalannya itu loh. Wow, udah gagah banget guys. Tapi ototnya masih sakit-sakit ya. Wow, pemanasan dia. Encokan udah aku bilang guys, nyawa kita udah terancam sebelum menikah. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Cooking skill level berapa? Cooking skill level 8. Dan yang terjadi kebakaran. Woi, gila masakan kelas dunia guys ya. Masak telur aja bisa kebakaran loh. Level up, level 9. Kok aku nggak percaya ya? Aku punya trust issue di sini ya kalau naik level ya. Beneran naik level atau enggak masih kebakaran. Minimal sekarang udah happy ya, moodnya udah membaik. Dan aku baru sadar guys, ini kan ada progres nih dari kita dewasa sampai kita nanti jadi aki-aki guys. Nanti pas loadingnya udah mau penuh kita bisa beli potion kawan di sini. Nih potion of youth itu membantu kita supaya nggak naik umur. Nggak tahu-tahu tiba-tiba jadi om-om, gampang encok, belum juga nikah, belum juga punya anak. Mungkin kita mesti buru-buru ya kawan ya, sebelum Zoe Petal ini udah gak jadi mama muda lagi. Ini semua masalah waktu kawan. Kerja dah, kerja dah. Melukis adalah jalan ninjaku ya. Duitnya dapat banyak guys dari sini, enak. Sekalian painting kita udah level 9 nih, dikit lagi level 10. Setauku maksimalnya level 10, jadi bentar lagi kita master of painting, gila. Seniman kita guys. Wow, sell to collector sudah ya. Dan setiap kita habis ngelukis kita confident loh. Mukanya langsung tengil gitu loh. Iyalah jagonya di sini ya. Ngomong-ngomong kawan, selain melukis kita juga bisa kerajinan di sini kawan. Kita bakal coba bikin sesuatu ya kawan ya. Horse, kita bikin kuda-kudaan. Kayak miniatur kuda-kudaan guys. Siapa tahu nanti bisa bikin kuda beneran kita naik ya. Menyes.
Tapi ya kawannya, kita memahat ini bukan pakai kreativitas guys, pakai handiness, masih level 2, masih not kita ya. Dan ini dia hasilnya, buset, jadi kuda beneran guys. Perasaan tadi tidak berbentuk kok jadi bagus, magic. Bisa jual gak sih? Place, place, kita bisa taruh sih. Oh ini, masukin aja deh ya. Yo, Ica, level 10 creativity udah paling penuh guys. Max skill tuh. Udah gagah banget ya, kawannya lagi melukis. Semua cewek-cewek mendekat. Tebar pesona kita, gila, cakep. Nah, satu-satunya hal yang harus kita kerjain, olahraga ya. Please, tinjunya jangan lengje ya. Bikin krim ya, harus gagah ya. Supaya kawinan kita sukses ya. Wow, lihat coy, langsung ditelepon guys. Oke, okay, langsung ya kawannya. Oke, okay, dia suruh dia datang. Sekalian kita bakal plan wedding kita, rencanakan wedding kita. Oh iya, plus kawan, bantu aku juga boleh kali kawan, dengan like video ini sekarang juga, likey. Dan yang bilang subscribe, boleh kali kawan subscribe ya. Join Krim Team. Semoga kita bisa membangun rumah tangga yang baik dan benar. Nggak rumahnya doang yang baik dan benar. Oke, Zoe Petal udah dateng nih. Langsung ngobrol, bagus sih. Kita perlu sosial juga ya. Yaudah, ngobrol dulu lah sama tercintamu. Udah gitu aja. Kita chatting di komputer sambil ngobrol sama pacar kita. Ini kayak dinamakan selingkuh, tapi multitasking kita selingkuhnya guys. What? Udah yuk latihan tinju yuk. Go. Muka-muka penderitaannya itu loh. Sangat muncul. No. Muka-muka penderitaan. Alah, sedih. Ya sumpah kawan, kita mesti jadi laki buruan ya. Olahraga dulu lah ya, olahraga dulu. Sambil ngobrol kan bisa kan. Konsenter kepleset, malu. Kepleset lapor bapak. Nah ini siapa lagi nih? Selingkuhanku yang keberat. Buset. Selingkuhan datang satu persatu kawan. Ya suruh masuk aja lah ya kawan ya. Nah udah tuh ngobrol tuh lah, berdua lah. Weh, ini ngapain? Ngapain masuk-masuk sini weh? Dirusakin! Waduh, dirusakin sama sini cewek, wah! Ripir! Waduh, parah sih men. Emang ya kawannya, keputusan kita paling tepat coy. Nikahin Joy Petal. Daripada nih cewek ini siapa sih? Cassandra God. Suruh pulang. Has to leave. Ini siapa yang mau betulin? Gila, rumah tangga Barbie hancur guys. Patah loh ini. Gak ada tata krama woi. Jangan pegang komputerku ya. Mahal. Kan jadi bete kan gara-gara dirusakin. Gak sih, ini gara-gara bau aja sih. Sama capek. Cewek kita udah menikmati aja ya rumah masa depannya ya. Awas terlalu nyaman ntar rusakin barang lagi. Trauma aku ya. Oh pulang dia. Sumpah cewek kita tahu diri loh. Istri pertama kita tahu diri guys, gak dirusakin kayak gini nih. Apa ini maksudnya ini? Heh. Rusak guys. Lagi lapar rusak guys. Ya quick meal dulu aja lah ya kawannya. Yang penting kita udah betulin mainan anak kita. Sekarang kita makan dulu lah ya. Ini lagian kompor pakai chidori segala lagi ya. Aduh, ini kenapa pertanda-pertanda buruk muncul sebelum rumah tangga terjadi guys. Nah betul guys. Ya kitanya udah kenyang, buat apalah. You know what, kita bakal workout lagi. Habis itu kita bakal invite si Zoe Petal. Kita bakal ngajak dia nikah sekarang ya. Yoi udah level 3. Oke, telepon. Noh gila, datangnya lari lo, seneng banget nih cewek. Kita kasih puisi cinta lah ya kawannya. Wah, yoi. Nah sekarang biarkan mereka inisiatif ngobrol. Berikan waktu mereka bersama sampai sosialnya penuh ya kawannya. Gila, kalau sama cewek kita guys, sosialnya cuat banget lo penuhnya. Wow, flirty jadi genit guys. Ini tua genit kita guys. Udah adult, udah dewasa. Dia yang adult jadi tua genit kita guys. Wow, dia ngapain cuy, magic barusan. Dan aku kayak gak peduli ya. Parah. Oh, dia jadi adult juga dong. Bukan jadi mama muda lagi. Udah mama dewasa. Gak ada bedanya mukanya. Masih nyebelin tapi ngangenin. Yuk nikah yuk. Sebelum terlambat semuanya ya. Ya minimal sekarang aku gak kelihatan kayak om-om guys. Yuk kita ajak plan wedding guys. Harganya 1000 ya. Duit kita ada 5000 ya. Masih bisa lah ya. Next, kita bakal invite cuy. Guest. Kita bakal invite tamunya 2 orang. Kita bakal invite istri kita yang kedua. Dan mungkin si Gavin Richards ini ya, teman kita sesama penulis guys. 2 aja lah biar gak rame-rame ya. Biar makanannya gak usah banyak-banyak guys. Aku tahu mereka datang juga cuma buat makanan gratis ya. Caterer. Tukang masak ya kawannya, yuk. Kita sewa 1 orang aja guys. Mixologis, ya 1 aja guys. Musician, ya 1 aja kawan. Oke. Jadi ada yang mainin musik buat kita, ada yang bikinin minum buat kita, ada yang masakin buat kita. Komplito. Sekarang kita pilih tempatnya kawan. Bisa di rumah aja nggak? Nih, The Krim Team Residence. Di rumah aja lah, gila lu. Nice. Hempat pangkal kaya guys ya. Ya kita ngundangnya juga dikit sih orangnya ya kawan ya. Dan dia berubah dong kawan.
jadi pakaian nikah dia. Berarti kita harus berubah juga ya. Masa pakai pakaian ini olahraga bisa telanjang? Nope. No. Oke, formal. Di sini ada goalnya juga, guys. Ada tutorialnya. Jadi aku nggak bingung ya mesti ngapain ya. Oh ya, mungkin plus kita bisa tambahin nih cewek wedding garden. Wah, mahal. Udah singgah sana buat nikahnya aja di sini. Lebih murah. Pesta outdoor kita. Yoi, ready, guys. Get married-nya di sini ya, kawan ya. Sekarang kita beresin dulu yang lain, kawan. Mood kita juga lagi bagus, guys. Yuk, kita cium tangannya dia, guys. Kita kasih tahu bahwa dia berharga bagi hidup kita. Yuk, woi, gila, smooth banget, gila, smooth banget, pro banget ini ya. Tamu kita udah datang ya, calon istri kedua kita udah datang, guys. Dan teman kita juga udah datang, guys. Udah masuk aja. Eh, ini siapa main masuk, woi? Oh, ini tukang masak. Oh, ini tukang bikin minum, IC. Yuk, kita bilang thanks for coming, yuk. Kita berterima kasih mereka udah mau datang. Eh, apaan ini, woi? Nggak pas lagi nikah, nggak pas lagi apa, datang langsung main komputer. Jangan lu coba-coba rusakin lagi. Supaya kau ini nyesel aku ngundang dia, guys. Ngomong-ngomong, kita order drink yuk. Pesen minum kita, minum. Asik, dibikinin, guys. Gak usah ribet-ribet, selau. Dan makanan juga udah jadi. Kenapa malah resume? Dia gak selesai masaknya. Nah, ini apa lagi nih, ada yang rusak gak lu? Rusak gak lu kulkas ya lu? Woi, masa lagi nikahan aku mesti repair sih. Oh, panggil orang lah. Nah, ini kenapa malah mau ditikung ya? Jangan ya, tolong ya. Kita bisa congratulate. Selamatin ya, selamat ya atas pernikahannya. Padahal kita juga nikah, guys. Apa inilah? Mungkin ini saatnya kita coba dulu ya, get married dulu, coy. Sebelum pada pulang. Yuk, get married with Zoe. Langsung kita ke main acara ya, sebelum mereka makan gratis. Apaan coba ya? Zoe, nikah kita, guys. Wah. Yoi, nikahan. Ini gak ada yang mau nonton apa, ha? Woi, tamu. Tamunya makan gak, lo? Sini, lo, pada datang, lo. Ini romantis-romantisan berdua. Tamunya gak ada yang nonton, kan? Nah, gini, nonton sini, woi. Yoi, nontonin mereka, guys. Romantis banget, coy. Ini gak mau ikutan kesini, woi. Kita nikahnya bareng aja, together. Biar hemat sekalian, ya. What a beautiful ceremony. Yoi. Kayaknya sukses ya, kawan, ya. Acara kita romantis banget. Yoi, taruh cincin dong. Oh, wey. Cipok romantis, guys. Ah, mau lihat tapi malu. Nice. Kita udah get married dong. Udah beres, cuy. Cakep. Dan kita udah dapet silver coin, kawan. Astaga. Kue pernikahan kita. Yuk, kita masak sendiri yuk, kawan. White cake aja ya. Ini tukang masak kita kemana nih? Disepir loh, kawan. Kurang ajar. Udah makan-makan aja. Sisanya cuma disuruh makan-makan ya, kawan ya. Whatever. Yoi. Udah beres, guys. Mantap, guys. Ini ya, aku malesnya pesta begini ya, kawan ya. Akhir-akhirnya kita mesti beresin. Capek deh. Yoi. Selesai, guys. Oke, kita suruh dia masuk ke dalam kita aja ya. Keluarganya nggak usah ikutan. Ini bukan keluarganya, malah roomies, cuy. Dan duit mereka bisa kita habisin, kawan. Bisa kita transfer duit mereka ke kita. Kita habisin, nolin. Wah, mampus ini tiga orang gak punya duit ya. Jajan-jajan. Kita kasih 2.000 duit jajan ke mereka. Yes. Parah, pencurian harta. Jadi selama ini kita deketin nih cewek cuma demi hartanya. Aku gak sematre itu ya. Fine. Kita balikin 1.000 lagi. Udah ya, gak bisa lagi, guys. Sorry. Oke, beres. Dia pindah sama kita, kawan. Dan sekarang kita bisa mainin sebagai Zoe Petal. Mari kita lihat skillsnya dia. No, betul, level 211 semua. Dan ada sifatnya, guys. Dia bodoh, ya udah tahu ya. Tapi dia ceria, guys. Pantesan ya cocok sama kita ya, kawannya. Gimana dengan kerjaannya? Kerjaannya average, cuy. Mumpung dia lagi inspired. Dan kerjaannya si Zoe minta level 8 painting. Saatnya kita suruh dia latihan keras-kerasan. Oh ya, kita sign left bed dulu nih ke Zoe ya, mantap. Jadi kalau tidur, kiri kita adalah Zoe, cuy. Biar romantis, guys. Dia skill creativity-nya juga cepet lo naiknya lo. Emang kita cocok, guys. Yoi, dia level 2. Cepet dia, yoi. Bah, tidur bareng. Hadep-hadepan palanya. Romantis betah. Oke deh, kawan. Kalau gitu, sampai sini dulu ya, kawan. Kita bermain The Sims 4. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin game ini, jangan lupa komentar di bawah di video ini aja ya. Mungkin next episode kita bakal coba menambah anggota keluarga, guys. Supaya ini kamar 2 ini kepake ya, kawan ya. So, boleh kali kalian tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kalian share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kalian subscribe-nya. Join Cream Team. So, aku bikin Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.